Nggak tahu nih. Nah, pokoknya kalau ada tombol I ya, ada I info, itu dipencet aja. Nanti bakalan keluar. Undertaker apa anjing itu? Pemain Smackdown, anjing, apalagi? Ya gue tahu, gak mungkin dia main coklat, mesti ngapain dia. Gini amat first game. Itu siapa mimik? Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Halah. Oh. Halo. 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 Ini Terugi siapa sih anjing? Gimana, ya, Bang? Yes, sini. I know exactly where you are, Yus. Kita sama ini. Intinya gitulah. Hah? Sini. Gua kasih tahu. Lu tadi ngerjain sabotis pokoknya kan. Ah, itulah. Yuk. Oh. Sini makanya. Woi, sini mah anjing. Contohnya nih, sini contoh nih. Sabar, gua aja. Oke. Ah, you know what I mean kan, anjing. Yang ini jaman-jaunis. Ini yang ngebunuh Rendra. Jadi si Hans abis gua tinggal dikocrot sama si Rendra. Jangan percaya. Pembantaian. Merah gua liat bunuh anjas depan mata gua. Gua langsung merah. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Pokoknya gua lu mau tau gak alasan gua bisa bunuh apa? Lah, itu gimana? Gue Avenger. Lu bunuh depan mata gue. Kamu gak lihat tadi itu Bang Paragot itu langsung masuk itu. Justru lu yang gue curiga sama lu tadi. Mah, gue jauh Paragot. Anjul. Gue jauh setan. Nah serius. Tenang, bentar. Tenang. Gue merah, sumpah merah. Merah tuh ilham. Merah itu kopet maksudnya. Pink, warna pink. Itu di depan mata gua anjas dibunuh. Serius gak bohong. Oke. Okay. Tapi lu tadi kenapa teriak-teriak lari? Kenapa bukannya ya, report? Aku, lu bukan yang report. Ya aku mau cari ini, aku enggak tahu nge-report. Kalau gua kalau gua percaya Kopet Avenger kalau begitu ceritanya. Iya, itu oh, ya, udah. Udah, kamu kalau percaya udah. Kamu kalah. Tiga udah. Simpel. Woi, bentar. Dia ada assassin. Assassin. Oh iya lu. Ih bener juga. Goblok. Percaya kenapa? Enggak itu bener. Dia bener Avenger anjing. Berarti Rendra lu yang tipu. Lu Falcon lu enggak voting anjing. Tahu lu ha? Sumpah. Bang Falcon lu kan? Jujur. Sumpah, Bang. Halah. Halah. Boring. Tuh. Main RP. Ketahuan main RP. Let's go. Masuk. Ah, diam. Jadi nganu bang ini. Ini cepat sekali ya bang ya. Ada di Sheriff Station ya bang. Tadi gue sama siapa ya? Ya lanjut bang. Kok cepet secepet itu? Secepet itu bang. Kok cepet banget ini? Kacau bang. Gila ini. Enggak tapi gini gimana, sih. Gimana gimana kita jauh di soalnya. Sorry tau sebelum lo jelasin mayat yang ini, tadi gue pengen berspekulasi bahwa merah ini kenapa dia tahu ada assassin, dia buka role, sampai tau dia assassinnya bunuh diri sendiri gitu gak sih? Gue takutnya begitu tau. Enggak mungkin. Gue takutnya, gak mungkin ya? Gak mungkin sih, kalau menurut gue dia beneran gua Avenger. Si Rendra ini Falcon, di mappingan gue nih. Top! Kejelasan lo gimana bro? Gue cuman mau bilang ini ada di Sheriff Station. Mayatnya masih kayaknya masih fresh banget ini. Fresh ya. Ya, gua dari bawah, dari dinner. Gua ada di kanan bawah electrical station, bro. Sendirian gua. Cuman kayaknya gua ngeliat bebek ke kanan, ke secret lab. Cuman gua enggak tahu siapa. Lu curiga sama lu sih. Iya sabar. Ternugi dari mana? Ternugi coba, Ternugi. Gua di atas kanan bareng sama 12 sama si Nona gua. Nah, efek. Dia udah ngasih tau orang belum ya? Udah ngasih tau orang belum ya Allah? Report area tuh.
Yang pasti ini masih baru banget ya, soalnya kan cooldown nih. Udah pasti. Langsung sat gitu ya. Masa langsung jadi mayat di awal-awal lagi? Enggak tahu, makanya gue bingung. Enggak mungkin bak kan. Udahlah, ya? Idris loyalah kalau begitu. Idris. Hah? Idris kenapa? Hah, Idris. Enggak tahu ya, gue feeling aja sih ini. Lu feeling gimana, Idris? Kalau gitu sih gue sih percaya feeling lu sih ini. Gue bibi sama si Tommy. Ya Tom, gimana Tom? Lu bisa belain Idris gak dia dari mana Tom? Aduh, oke, makasih Tom. Mana? Rodi Salep. Rodi Salep. Gue gak tau Idris dari ini deh. Gue gak tau ya, Daki udah ngomong ke siapa ya. Tapi intinya gue jadi yang mobil yang... jadi harus nothing tulus ini. Yang pasti Epek temen guys. Lu dari mana Pek? Kalau Epek bukan assassin berarti assassinnya si Idris intinya gitu. Skip aja nih. Ya, no info bro. Hambar ya, infonya ini. Voting ya, aja. Kita gak auto tadi. Kayaknya udah pada ini. Udah pada ngumpul. Ini nih, Aris. Mas Dok. Lah. Gua yang bunuh guys, Asli, gua yang bunuh itu. Lah. Lu. Ini alasan gua report karena pas gua cek ada pigeon nih. Jadi gue report karena kita terlalu ngumpul. Bentar, gimana ini ceritanya nih? Ya, ya, gue yang bunuh itu. Real. Kenapa itu? Jadi... Lu apa ya lu? Begini guys. Penjahat berkedok polisi kayak ini? Enggak, gue penjahat, gue bener ini. Gue penjahat. Oh, lu penjahat? Penjahat gue. Terus kenapa itu? Kenapa? Gue memang udah nothing tulus sebenarnya. Dari yang pertama gue nge-kill Daki itu ya. Jadi si anjing kan karena dia nih. Gue buka nih. Real karena dia nih. Nah, feeling gue gak bakal hidup setelah itu. Jadi gue nothing tulus nge-kill. Begitu. Nothing tulus? Iya. Kayak gak mungkin Bastok main kayak begini. Tapi bener. Masa gue penjahat. Iya. Ini reverse cycle. Bisa duduk loh. Enggak, bukan. Kayak gak mungkin ini Bastok kayak bukan. Gini. Bukan, gue pemain Smackdown. Tapi melihat... Ada yang bisa bunuh enggak di sini guys? Ada yang bisa bunuh enggak? Gua enggak ada sih. Gua ini gua dari tadi gilande, gilande bisa, tapi enggak ada dari Dodo guys, gabung. Enggak apa-apa. Aku adalah warga lokal, Gus, Bro. Tadi ngaku gilande siapa? Gua bukan gilande. Tapi bukan. Ini bisa jadi teori reverse like Oli karena sebelumnya kan dia mainnya beda gitu. Udah lah, gua sebelum meninggal gua vote dulu, Bro. Kok lu nge-vote gua vote lu dagi. Kalau dia beneran dia. Kalau gua sih percaya. Gue percaya sih, soalnya gue tau Dodo gak bisa bunuh kan? Dodo bisa nah, kalau dueling Dodo. Dodo kalau ada dua temennya, nah non anjing ini ya, apa? Ya Dodo sama Dodo. Gak kelihatan role-nya soalnya pada bukan dia, bukan dia. Gue emang pengen bunuh aja tadi gara-gara ngebunuh si Daki karena dia tiba-tiba. Jadi menurut gue sih. Tapi kalau karena dia masuk akal sih. Gimana jadi? Aduh. Kalau gue vote sih. Lu siapa? Gua ya, jujur lu. Gua Okto lah. Gua jujur guys gini. Gua pemain WWE guys. Lu siapa Riz? Broker tiket. Ya adalah. Lu siapa Riz? Dodo ini. Anjing kalau masih ada sih Dodo sini. GG ya. GG sini kayaknya. Enggak guys, bener guys ini. GG banget. Pada takut banget gua Dodo anjing. Nah, begitu Daki. Enggak apa-apa. Kenapa ngaku? Enggak apa-apa, gue udah tahu mereka tahu Kanadian harusnya. Ada Okto 3 orang. Okto tadi juga ngomong keceplosan itu mic-nya kayak kepencet. Enggak, itu emang gue ngomong. Emang gue ngomong. Oh, sih. Gua baru saya emang mau ngasih aja gitu. Harus PDC gua kintil. Harusnya ini si Ius kan assassin atau kalau bukan assassin berarti kan Idris ya? Assassinnya. Assassin. Ini Esper. Gue gak tau. Ini udah menang harusnya guys, harusnya gua ya. Gak tau, tapi terima kasih double kill ya. Ini pemetaan saya aja sih. Gue mau nanya. Dari mulai Idris kali biar pelan. Idris, lu dari mana ke mana Idris? Gak apa-apa ya, gak apa-apa dari Idris. Nugi, guse biasa anjing. Di bawah. Guse ya, biasa. Mana? Dari bawah tuh apa, electrical, air kit atau apa? Di god. Di God, sebelum dari God di mana? Di electrical, di arcade ya? Nogi gue sebiasa aja. Real warga. Oh, enak itu.
Gak tau ya, ini hanya spekulasi gue nih Riz. Bisa jadi ganjaran, tapi gak tau lagi dari anjing. Iya sih. Soalnya kita berempat ya. Enggak, lu lupa dah tadi lihat gua ngapain enggak? Lihat enggak sih tadi gua ngapain? Gua kira gelap itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan ya? Di ini lagi bisa gua ini sih. Gua mau konfesi nih, efek tadi baru masuk sepanjang match ini, guys. Jadi di awal-awal pas kita berkumpul nih, pas baru bangun ya, terjadi sebuah double kill dari Rendra sama Ganjaran. Tapi kebetulan karena gua makan mayat, ya gua makan semua mayatnya dan mereka kekesan. Oh, lu mau. Oke. Itu konfesi. Terima kasih ya, Bapak Ganjaran terhormat. Iya, iya. Konfesi pengakuan kultur baik gitu loh. Lah, kamu ngomong kultur sih. Aku percaya kawan-kawanku ini. Aduh. Aku. Aduh, kamu. Tuh kan bener enggak? Nesius. Tos online news, tos online news. Amannya bisa ngaku vijin. Waduh, Kopet. Kita lihat Kopet. Apa tuh? Mobil, awas mobil. Mobil. Jerok. Jerok. Eh, kena cupit itu kok. Benerin dulu anjing. Dok, lu aman kan, Dok? Aman-aman gua. Gua taibat, Dok. Padahal bunuh gua ada, Dok. Anjing, pepek ini game nih, anjing. Sekali bisa sih gua, tapi janganlah sayang ntar ya. Ada yang mati, Cok. Lah. Ada yang mati. Yuk, lah. Dok. Kok baru spawn sih? Fiji gua, lu mau gua bunuh. Awas Fijian, Mas, bener. Di lapangan bola ada yang bunuh. Barengan. Bukan barengan, Dries. Itu namanya itu kena cupit enggak sih? Itu salah satunya Serip. Oh, Serip. Bisa jadi salah satu juga Serip. Kopet teman kita, guys. Rame-rame kan di bawah. Tapi ya, tadi gua reja satu dulu. Yang ketabrak mobil pasti Rendra. Eh, itu Rendra Batara udah 3 game, Bro, enggak main. Yang benar aja. Fun fact ya. Korban mulu nih dia. Bentar. Eh, ini ada 2 mayat apa gimana, Dries? 2 mayat apa? Ada 2 mayat. 3. Oh, oke. Okay. Hah? 3. Yang ketabrak berapa? Yang ketabrak satu. Ada yang ketabrak dari satu tuh. 1. 3 toh. Heeh. Jadi awalnya ini awalnya yang mati satu tuh. Heeh. Dibunuh. Iya, dibunuh. Oke. Abis itu Hans tadi satu enggak sama siapa ya tadi? Pokoknya Hans tadi barengan. Idris barang dari kerang kecil anjing. Salah satunya Serip atau bukan, gua enggak tahu. Gua sih terakhir sih tadi sama si Merah sih di electrical ya, yang pas sebelum ini ya. Pas sebelum dipanggil meeting ini. Betul. Gua sama Nugi bener-benerin bawah sih. No. Sebelum Nugi bilang apa tadi ya? Ada cupit-cupit itulah. Si Ilham di mana tuh? Ham. Lu di mana, Ilham? Terakhir, Ham? Di tepar. Di lapangan dong lu. Iya, lagi nih saya misi. Oh, lu enggak lihat yang mati itu apa gimana? Kagak. Oh, lu apa namanya, Mam? Apa? Lu apa emang? Lu mau gitu, Gi. Pelican. Aman. Aman itu. Aman. Aman. Aman guys, ayo aman. Saya udah berangkat ini. Aman. Aman sih. Ini siapa? Pelikan bukan penjahat, Cok. Idris. Ganjar. Memang bukan penjahat, Idris, tapi Idris ini. Juga itu. Idris, kita berangkatin aja. Ganjaran. Kok di vote? Lah. Kan baik, guys. Lah. Aduh, lah, aku kan baik, Bang. Ya, kadang orang baik itu juga dijolimi memang. Orang baik dijolimi tenang. Iya, suka kayak gitu. Aku pelikan, Bang. Itu lucu banget anjing. Goblok banget aku pelikan anjing. Itu enggak lu, lu mah jahat anjing. Lu udah jujur sama gua hargain tuh. Gua adalah astral, Bro. Wis, gila, bukan gua sih biasa lagi, Bang. Bukan, Bro, udah naik pangkat tadi hitman, padahal si Paris anjing. Mana ini Paris ini? Mana Paris? Udah mati ya? Oh, sos batuk. Mau mati dia. Batuk, guys. Cerok, awas, guys, cerok. Cerok. Ada enggak? Apakah ada korban? Wih, udah. Eh, yus. Gue penasaran sama fitur ini, guys. Penasaran, sumpah. Ada mayat.
Ini kita final ya. Kita sikat siapa coba? Dodo. Eh, sini eh, pasti. Dris lihat dah. Tuh, Dris. Si Dodo lu. Dodo lu. Anjing. Anjing. Kok gua mati, Pet? Eh, kita dong info semua anjing. Pet, kok gua mati, Pet? Salah gitu. Pet. Ada yang mati. Ya bisa aja. Idris Kurniawan. Idris Kurniawan. Coba gimana? Tenang dulu, tenang. Tenang dulu. Gimana Dris? Waktu Anda 2 menit dari waktu Anda berbicara, Dris. Ya gimana? Jago banget ngomongnya. Ini yang saya tanyakan pembelaannya, saudara Idris. 2 menit dari sekarang. Dijawab dulu ya. Gimana Idris? Gua kan lewat dari S rekum ke kiri. Mentok kalau kiri. Oh, communication, arah communication. Ya. Lalu ketemu lagi bunuh si artis. Kopet. Ya, aman. Artis. Terus apa ketemu lagi Idris? Aman, Kopet. Ya. Nugi sini. Lu sama siapa? Ketemu orang. Ada kayak ada gua Nugi. Nugi ini udah fix Nugi guys ya. Udah fix Nugi nih. Ini udah fix Nugi guys, enggak mungkin enggak sih Idris? Idris enggak mungkin jahat, Bro. Ini sampai marah, guys. Iya, sampai marah dia. Enggak mungkin loh itu. Bang, jangan, Bang. Jangan, Bang. Lain tadi dari mana? Dari lampu. Dari lampu. Hah? Lama banget. Wih, ini stax-nya setengah loh, guys. Oh, halo? Lihat masih ada ini enggak? Ayo. Oh. Mereka masih debat, guys, masih nge-circle. Gua masih sibuk ngurusin tas. Guys, kalian ngetas enggak sih sebenarnya? Ngetas. Ini gimana sih caranya? Ngetas. Di tapping terus. Oi. Bentar, kok ada yang hilang? Tadi lu sama siapa? Hans. Rudi Salep mana? Feeling gue jelek nih. Hilang dah. Nggak, terakhir gue liat sama lu Hans masalahnya nih. Bentar. Riz. Mati nih kayaknya nih. Sabar ya. Bener ini mah. Ini sisa. Ini gue yakin Hans nih kayaknya. Tadi terakhir gue ngeliat Rudi Salep nih kayak sama Hans nih di belakang nih. Iya kan Jas? Bentar, Rudi. Sorry, enggak, gua ngikutin elu. Gua tadi bilang nyari Okto, elu ketemu Okto, langsung gua ke daun bareng lu. Di belakang lu enggak ada orang lagi tuh. Tapi lu sama siapa? Opang ditinggal di belakang. Boleh Opang aku bicara? Boleh. Opang, Anjas. Sabar, tenang. Opang, Anjas, Rudi Salep, gua bertiga. Oke. Gua ngerjain tas di sekitar reaktor, aku turun ke pintu bawah. Itu tadi kayak. Anjas miss bareng sama Rudi Salep. Rudi Salep mati, karena Rudi Salep curigain gua kalau gua Anjas. Gua refleks ini gua percaya. Wah, ini kalian circle kalian, guys. Gua sendiri soalnya nih. Coba gimana? Iya, ini circle gua bertiga nih, Mas. Circle gua bertiga nih. Iya, sok. Ini tadi kan emang gua sama Rudi Salep ketemu sama Opang. Pusing kepala gua, guys. Berdua sama Rudi Salep curiga sama si Opang. Itu satu. Terus kita tinggal kan. Gua misa. Gua ketemu sama Rattlesnake dulu baru Mas Okto. Oh, yang tadi di pintu elektrikal di belakang lu enggak ada orang gitu. Belakang lu enggak ada orang. Ditinggal. Kita lagi tinggal si Opang di belakang. Oh, itu Opang, bukan si Rudi. Tinggal dulu. Sebelum kita ke kolam ya. Tas tadi aku ditinggal. Aku ditinggal. Pokoknya aku ninggal Rudi Salep tuh bentar doang. Iyalah, kamu tinggal karena kamu udah bunuh. Makan mengkali maksudnya. Oh, what the heck? Aku percaya sama Ratlex. Aku yakin Ratlex percaya sama aku.
Kalau aku percaya merata sama Okto. Soalnya aku ketemu tadi benerin apa? Benerin kasur. Ketemu juga sama si Rattlesnake kan di sana. Tapi abis itu Rudy masih ada loh yang di belakangnya kita. Si ini siapa ya? Kamu tuh nggak bunuh aku karena aku minggat Yas. Tadi gua kayak ngeliat satu orang belakangnya Hans. Makanya kamu nggak mau bunuh aku. Siapa? Aku dari tadi udah bilang aku adalah teman orang baik. Anjas tenang, Hans tenang. Gua tanya sekali lagi sebelum kan kalian ketemu gua di pintu elektrikal menuju kolam. Di belakang kalian itu ada siapa tuh? Gua ngeliat ada satu bebek lagi soalnya kalau nggak salah. Oh nggak ada. Mungkin gua salah lihat. Aduh apa ya ngomongnya? Boy, capek gak kamu bohong kah? Gini, si Opang ini lagi benerin di reaktor. Kita benar. Emang tinggalin. Kita tinggalin gua, Rudy, ya kan? Reaktor ya. Sama Anjas, ya. Tapi gua gak bener-bener masuk ke reaktornya. Gua tuh nunggu di depannya. Nah, gua langsung ke depan elektrik, ketemu lu, gua langsung ikutin. Nah, yang di belakang gua tuh... Nah, di belakang gua tuh udah gak kelihatan mungkin tuh, udah jauh. Itu sih ketinggalan sih. Itu tuh momen si itu tuh. Kalian itu ada momen delay gitu loh tadi. Kayak Anjas ada momen delay. Hans juga ada momen delay, gak langsung. Gua ketinggalan itu si... apa, pokoknya aku sama si Rattlesnake itu udah jalan dulu. Di belakang kita tuh Rudy Saleb kan, ketinggalan sama Opak. Nih gua ikut circle Opa. Kalian dah nih. Kalau gua sih ini masalah lu sendiri. Oke. Iya. Gua sendiri karena gua ngetas, Iya. Oke. Okay. Gua percaya Mas Dok karena gua sendiri juga. Ini Anjas doang sama Rattlex nih. Lu terserah lu dah. Kalau Anjas sama Rattlesnake jahat, kita udah kalah, Cipung. Ini cuma satu ini. Iya, makanya maksudku biar dia. Ya udah, gua buang lu dulu. Gua buang dulu abis ini Anjas. Gimana? Biar adil. Kalah lu kalau kayak gitu. Kenapa panik? Percaya sama gua. Gua enggak panik. Ya udah kalau lu mau tumbalin gua enggak apa-apa. Kalau aku enggak syarat. 1 2 3 Rattlex. Percaya sama gua. Pelotusnya Hans udah. Ya kan? Nih circle kalian bermasalah nih anjing. Enggak. Kalau 2 kok? Kok ada? Kok enggak 3 anjing ke sana? Bentar nih. Ini circle kalian bermasalah nih. Circle bermasalah, guys, ini namanya nih. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Emang dong. Anjing lu Hans selama ini. Emang beneran, berarti emang beneran. Hans anjing lu mah gitu Jas. Gua udah bilang di belakang gua ada orang tadi siapa ya? Anjing lu. Anjas.